Warga Yogyakarta panjatkan doa untuk korban gempa Sulawesi Tengah. Masyarakat dari berbagai lapisan dan latar belakang berkumpul mendoakan 832 korban gempa meninggal dunia, ratusan korban terluka, serta keluarga para mahasiswa Sulawesi Tengah yang sedang menuntut ilmu di Kota Gudeg ini. Ada sekitar 150 orang, itu yang terdata ya, yang terdata itu belum bisa menghubungi keluarganya, Mas. Nah, sementara masih banyak lagi jumlah mahasiswa Sulawesi Tengah yang ada di Jogja yang kurang lebih ada 3 ribuan itu masih belum sempat ke posko kami. Donasi yang terkumpul pada penggalangan dana akan dikumpulkan dengan donasi posko bantuan yang dibuka di Asrama Putra Sulawesi Tengah di Wirogunan Mergangsan, Yogyakarta. Ratusan personil TNI Angkatan Udara gelar salat gaib di hanggar pangkalan utama TNI AU Suwondo, Medan, Sumatera Utara, Minggu petang. Salat gaib dihadiri personil TNI Angkatan Udara dari 3 satuan, personil Lanut Suwondo, Komando Sektor Pertahanan Udara 3, dan Wing Paskas. Tim Liputan melaporkan untuk NET.